Kalau saya prinsipnya untuk menghindari sinetron tadi mudah. Jangan pernah tonton. Jangan pernah tonton. Ya? Kok jadi begitu? Baik. Kemudian yang berikutnya, apalagi novel. Caranya apa? Jangan pernah mencoba membaca. Cukup tahu judulnya saja. Kalau saya begitu, kalau udah terlanjur baca itu bahaya. Bahaya. Walaupun saya tidak pernah mengkhotamkan novel, tapi saya memahami psikologi orang yang nonton tuh biasanya, atau orang yang baca itu penasaran. Sehingga akan mengikuti sehingga waktu kita terbuang. Maka lebih baik tidak mencoba sama sekali, nanti penasaran. Termasuk tip menghindari rokok itu mudah, jangan pernah mencoba. Tidak ada masalah. Alhamdulillah saya tidak merokok, tidak masalah, karena tidak pernah mencoba. Tapi kalau sudah mencoba itu susah loh berhentinya. Apalagi minuman keras, narkoba itu sama, menghindarinya susah. Kenapa? Sudah mencoba, jangan pernah mencoba. Sudah mencoba susah berhentinya. Main game betul tuh, main game itu jangan pernah mencoba. Kalau udah nyoba tuh susah berhentinya. Itu di kantor aja kelihatannya kerja nyeduk, ternyata ngegame kok. Ya. Saya beberapa kali ke kantor pelayanan umum, pelayanan publik itu. Nah, saya pikir lagi kerja, oh ternyata main game. Baik. Jadi saya pikir kalau di kantor tuh sibuk banget, ternyata enggak, ngegame.